sahabat Acap, kita berjumpa lagi dalam acara First Anniversary Sailor Indonesia. Nah sekarang saya akan mewawancara seorang narasumber yang luar biasa, yang betul-betul di bidang fashion itu sudah sampai ke mancanegara. Siapakah dia? Kita tanya yuk. Dan kita teruskan untuk sahabat Acap ya. Ya, selamat siang Teh Hani, apa kabar? Terima kasih sudah berada di acara 1 tahun ulang tahunnya Sailor Indonesia. Nah ini untuk sahabat Acap di rumah nih, gimana kiat-kiat Teh Hani dari mulai proses hingga prosesnya sekarang sampai ke mancanegara dengan membawa fashionnya itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali ya bisa hadir di tengah-tengah ibu-ibu yang luar biasa hebat, termasuk Teh Lili Segan hebat. Saya itu bermula ya dari ibu rumah tangga biasa ya Teh, yang mungkin punya keinginan yang kekeh gitu ya, kekeh surekeh. Jadi saya itu punya cita-cita, mungkin mimpinya terlalu besar ya. Saya ingin anak-anak saya sekolah mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Saya juga ingin bisa membantu lebih banyak orang lagi ya, biar apa bisa bersedekah gitu ya, istilahnya bisa membahagiakan semua orang lah di sekitar saya ya, orang tua, keluarga gitu ya. Jadi itulah motivasi terbesar saya, sehingga saya istilahnya berjuang gitu ya Teh, berjuang sekuat tenaga gitu menggapai impian saya gitu. Jadi segala cara udah saya coba Teh. Jadi sudah, sebelum saya seperti sekarang gitu ya, saya sudah melalui banyak proses Teh. Sukses, ya? Ya, sukses itu suka berproses ya gitu. Kata ya yang cukup dalam maknanya, suka proses sehingga menjadi seorang seperti sekarang ini Teh Hani Lafri, bisa mempekerjakan banyak orang karena bersinergi ya, apa yang bisa didapat bisa diaplikasikan ya dari orang lain, kemampuan dari orang lain bersinergi dengan seorang Hani Lafri yang pandai sekali atau sudah mahir dalam bidang desain ya. Enggak, di sananya sekarang sampai berapa negara ini? Alhamdulillah saya nanti insya Allah tanggal 1 sampai 10 April saya ada pameran di Rusia ya, di Halal Moskow ya. Alhamdulillah untuk pameran saya udah ke beberapa negara ya, ke waktu itu ikut Indonesia Weekend di London, Malaysia Fashion Week di udah di beberapa terakhir kemarin baru pulang dari Sydney dan dari Brunei Darussalam ya. Ya, alhamdulillah Teh, itulah gunanya kita bersilaturahmi ya, berjejaring gitu ya. Kita harus kalau ada pertemuan-pertemuan semacam ini ya harus hadir gitu ya. Jadi insyaallah pasti akan ada berkah, ada hikmah yang bisa kita ambil, yang kita bisa terapkan di usaha kita. Jadi intinya kita harus terus mengupgrade ilmu kita Teh gitu. Dan pesan saya satu itu Teh, tujuannya harus lillahi ta'ala ya. Jadi kita tuh harus punya target, targetnya ya pasti yang nomor selain berbagi ya, istilahnya pasti kan akhirat ya tujuan utamanya. Jadi jangan sampai kita pulang ke sana nggak bawa bekal. Jadi capek-capek kita di dunia mengumpulkan berbagai macam, di akhiratnya kosong, jangan sampai seperti itu. Jadi ya harus seimbang dunia dan akhirat. Jadi di dunianya bahagia, di akhiratnya bahagia. Nah itu kira-kira sahabat Acap, ternyata motivasi yang sangat luar biasa untuk sahabat Acap di rumah. Karena seorang Hani Lafri ini tidak hanya mementingkan untuk urusan dunia, tapi akhiratnya juga sudah terpikirkan matang-matang. Jadi intinya untuk sukses itu, satu, ibadahnya juga jangan lupa, sholat malamnya jangan lupa, sedekahnya jangan lupa, dan bersilaturahmi yang terpenting. Itulah ungkapan seorang Hani Lafri yang sudah sukses luar biasa menjelajah dunia. Dan pada tanggal 1 sampai 10 April beliau akan berada di Rusia. Selamat ya Teh Hani, terima kasih atas informasinya, terima kasih atas motivasinya untuk para sahabat Acap. Selamat, terima kasih Teh Hani. Oke sahabat Acap, itulah wawancara saya Lilis Alma dengan Teh Hani Lafri. Semoga bermanfaat, menjadi inspirasi buat kita semua sahabat Acap. Oke, tonton terus sahabat Acap on Strabis TV. Jangan lupa
like, share, and subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum.